Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Di dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan Filmora 9. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat animasi split screen, di mana dengan cara ini Anda bisa menampilkan beberapa video di dalam satu frame dengan menggunakan animasi yang keren yang bisa membuat video Anda tampil lebih menarik. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara melakukannya, langsung saja simak pada tutorial berikut ini. Oke, seperti biasa masuk ke dalam Filmora 9 dan kemudian ambil footage yang mau dipakai. Saya pakai dua footage ini ya. Untuk split screen-nya Anda bisa bisa pakai beberapa bagian ya. Nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan. Saya pakai dua aja untuk contoh tutorial ini. Kemudian langkah selanjutnya masuk ke bagian split screen di sini. Split screen di sini klik. Dan kemudian di sini ada template split screen ya yang bisa Anda gunakan. Ini banyak template yang bisa Anda pakai. Silakan nanti Anda sesuaikan saja dengan kebutuhan. Cara pakainya sama seperti ini ya. Cara pakainya sama seperti ini. Oke, saya gunakan yang ini nih, 1-2 ini yang ada garis miring sini, saya pakai ini. Tarik aja ke dalam timeline dia. Oke, dan kemudian langkah selanjutnya di sini ada template-nya nih. Anda tinggal tarik aja footage-nya. Nah, seperti itu. Tarik lagi satunya seperti itu. Dan kemudian Anda bisa lakukan penyetingan sini, ini bisa di zoom ya, bisa di zoom gitu seperti itu. Dan kemudian selain di zoom bisa digeser nih. Oke, ini digeser nih. Ya, jadi bagian mana yang mau Anda pasang gitu ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Oke, begitu juga yang ini. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kita masuk ke advance. Kita masuk ke advance. Nah, di bagian advance ini adalah durasi nih. Ini durasi nih ya. Durasinya nih, durasi footage-nya cuman segini ya, cuman di bawah 5 detik ya. Durasi bawaan aslinya. Kalau Anda mau pakai durasi itu ya, ini dikecilin. Cara ngecilinnya seperti itu ya. Ini dikecilin ini sampai durasinya sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, atau kalau misalkan Anda mau lebih panjang nih sampai segini ya, sampai 5 di bawah 5 detik. Namun kalau Anda mau pakai lebih panjang lagi, maka yang di sini yang dipanjangin. Oke, di sini dipanjangin, kemudian balik lagi ke advance. Nih, kemudian kan dia lebih panjang nih ya. Jadi dia 10 detik ya. Sementara footage-nya nggak sampai 10 detik nih, lebih panjang. Oke, maka ini kita perlu kecilin lagi. Oke, kira-kira di situ masuk ke advance lagi. Pokoknya patokannya di sini nih ya. Jadi ini footage-nya harus sama ya, antara yang atas dan bawahnya harus sama durasinya. Oke, saya mau kecilin lagi karena yang bawah durasinya lebih pendek. Oke, kira-kira kurang lebih seperti ini. Dan kemudian oke, panjangin dikit deh. Sorry, kelebihan. Oke, dan kemudian langkah selanjutnya tinggal dikecilin aja nih footage-nya. Udah seperti itu, disamain, sorry bukan dikecilin, samain durasinya. Dan kemudian kita coba preview. Nah, ini udah jalan, kemudian kita klik aja OK. Dan kemudian ini kita kasih enable split screen animation. Kemudian kita klik OK, di sini kita preview. Nah, dia ada animasi, saya ulangi ya. Ini ada animasinya nih tuh, ya kan? Dan kemudian Anda bisa masuk ke motion di sini dan kemudian dikasih efek yang di sini ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan ini atau ini. Oke, klik aja OK kalau udah. Dan kemudian kita coba preview.
Oke, demikian cara untuk membuat split screen di dalam Filmora 9 dengan menggunakan animasi. Dan kalau Anda suka dengan tutorial-tutorial editing video seperti ini, Anda bisa subscribe ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace!